Pertanyaan yang sering muncul, Bang, jadi tukang tato itu harus tahu melukis nggak? Terus Bang, lu tahu melukis atau tidak? Bisa sih bisa, tapi nggak jago-jago amat, bro. Oke, kebetulan di sini saya dapat job membuat lukisan di atas kanvas, jadi langsung aja kita buat lukisannya. Nah, di sini saya melukis pakai cat akrilik di atas kanvas, dan untuk lukisan ini saya bikin gambar mantan Kapolda Sulawesi Utara bersama dengan ibu. Nah, melukis seperti ini lumayan memakan tenaga dengan waktu, teman-teman, karena di sini saya kerjanya saja lumayan lama. Ini saya bikinnya ada sekitar kurang lebih 25 jam baru gambarnya bisa selesai. Nah, dan ini dia hasil akhirnya. Gimana menurut kalian? Apakah gambarnya bagus atau enggak? Apakah gambarnya sudah mirip atau belum? Langsung aja di komen, teman-teman. Oh ya, jadi yang bertanya, jadi tukang tato itu harus bisa melukis atau enggak? Ya, menurut saya harus bisa walaupun sedikit seperti saya. Nah, kalau suka dengan videonya jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih.